Kronologi kecelakaan beruntun 10 kendaraan di Tol Cipularang, sopir bus Primajasa diduga kurang antisipasi. Kecelakaan beruntun terjadi di KM 85 ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan secara beruntun. Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang Supriyadi menyampaikan bahwa kecelakaan berawal saat bus Primajasa jurusan Garut-Jakarta diduga sopir kurang antisipasi saat jalanan yang menurun dan berkelok. Bus melaju di jalur B dari arah Bandung menuju Jakarta, untuk penyebabnya masih diselidiki lebih lanjut. Sementara diduga sopir kurang antisipasi dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya, ucap Dadang kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Akibat kecelakaan tersebut, ia mengatakan, tiga orang mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke RS Abdul Razak Purwakarta. Pantauan tribunjabar.id di lokasi, peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di ruas jalan Tol Cipularang di jalur B dari Bandung menuju Jakarta terhenti total. Sempat diberhentikan untuk proses evakuasi kendaraan sekitar setengah jam. Saat ini, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas sudah kembali normal, ujar Dadang. Di sisi lain, Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Agni Maivina menerangkan, pihaknya selaku pengelola ruas Tol Cipularang bersama kepolisian dan Jasa Marga Toll Road Operator JMTO telah berada di lokasi dan melakukan upaya penanganan. Agni menyampaikan, Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini, diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang ada, pastikan kondisi kendaraan laik jalan. Jika lelah dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan, ucapnya.